langsung saja kita mulai. Yuk, ini dia Single Point. Ini lucu banget ya, tim Nas sama tim Syar. Dan ini ada hubungannya dengan kapten masing-masing tim. Yuk, Nashwa, Syarla, maju ke depan. Hai Nashwa, Syarla. Nashwa, Syarla siap ya? Oke. Nashwa, Syarla, jadi tim Nas dan tim Syar ya. Keren banget, satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Mandi. Mandi, oke. Bagus. Males dandan ya, minimal mandi lah ya. Gak jorok-jorok banget. Survei membuktikan. Mandi. Oke. Mandi ada. Tapi nomor 7. Oke. Masih banyak yang jauh lebih bagus. Nashwa, apakah bisa menemukannya? Siap ya. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Rambutnya diikat kali ya, dicopot. Mengikat rambut, dicepol, iya. Minimal nata rambut lah ya. Oke, coba survei membuktikan. Ini dia. Tidak. Tidak ada, tidak ada. Sayang banget. Padahal masih banyak yang lebih bagus tuh. Syarla mau main atau lempar? Main. Beneran, yuk kita main ya dengan tim Syar. Terima kasih Nashwa. Tim Syar, biasa tim Syar tuh menemukan para korban bencana alam. Ini temukan jawaban-jawaban yang hilang ya. Iya, oke. Okay. Ini teman-teman dari Indonesian Idol 2023. Betul. Keren, selamat datang di dunia musik Indonesia ya. Nanti kita coba deh suaranya ya. Bunga. Hadir, ayo. Yang namanya... Enggak perempuan aja, laki-laki, tapi perempuan nih terutama nih. Harus pergi keluar rumah, tapi lagi males dandan. Kata Syarla, yaudah minimal mandi deh. Tapi selain mandi yang dilakukan, apa yang wanita lakukan? Ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang harus dirinya keluar rumah. Sewa jasa makeup. Oke, pakai makeup artis ya. Aja. Iya, bisa ya. Betul. Bisa juga ya. Iya, iya, iya. Ya, gak salah. Iya, 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 iya. Ini kan malas berdandan, ya udah minta orang dandanin aja. Iya. Oh iya iya, masuk akal. Survei membuktikan. Ada nggak, ayo? Oke, ke salon. Ke salon atau pakai MUA ya. Oke. Kata Bunga, udah nggak usah kayak orang susah, udah makeupin aja, oke. Nah itu kalau kondisinya kita malas makeup sendiri, tapi ada juga malas dandan banget, udah malas dandan. Gis, apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Pakai baju yang bagus. Pakai baju yang bagus, oke. Okay. Gak apa-apa deh. Kucing gak makeup, yang penting baju gue bagus. Iya. OTD. Iya, OTD-nya keren. Survei membuktikan. Asik. Lancar nih. Ah. Aduh. Kirain mau mulus, taunya tetot. Ya, udah tetot satu. Kali. Halo Seng, kenapa Seng? Ini Seng di rumah aja Seng. Seng. Sekarang kok Seng sih? Sekarang tuh itu kan ya? Enggak, sayang sayang enggak ya? Sekarang Seng Seng gitu. Seng. Iya. Seng Seng gitu. Orang tua kolot. Biasanya kalau Seng, ya. Pacarannya mah genteng. Cukup ya, kan
kalau sekarang nggak sayang-sayang lagi. Sekarang Seng, ya kan? Iya. Seng, tolongin pacar aku udah di depan rumah, kok harus pergi? Kamu kusut banget tuh rambutnya, lucu. Rambut banget, kusut banget. Bukan ini, aku harus siap-siap. Oh. Parfum dong, parfum. Perlu bantuan? Iya. Aha. Makasih, Bu Peri. Sisir. Ini. Lipstick dong, lipstick AA. Dipikir gue itu salon apa ya? Punya. Tapi herannya kok ada? Iya, benar. Apalagi? Parfum. Ini aja nih kaca. Udah. Giginya gak usah dilipstikin. Aduh, apa lagi? Dia udah di rumah, Kak. Udah di depan rumah. Mana lagi? Masker. Cepet. Banyak. Cepet. Nih. Ini mau gak? Udah. Udah oke. Ah, pamit dulu ya. Salam buat Sengnya ya. Iya, Seng. Gelap banget. Oke. Iya. Penonton! Yaudah deh, bye-bye, dah! Terima kasih, Cika! Oke, itu dia clue-nya. Lanjut, Aziz. Jis, apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Cuci muka atau skincare? Cuci muka. Iya. Oh, tadi kan mandi. Ya, cuci muka lah ya. Cuci muka minimal. Survei membuktikan. Ada dong, please. Cuci muka. Ada nomor 6. Tampaknya Aziz tidak memanfaatkan bantuan dari Cika. Ya, bebas lah ya. Rosalina, siap Rosalina. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Pakai parfum. Ya. Minimal wangi, iya. Biasanya tak pakai minyak wangi. Asik. Survei membuktikan. Pakai minyak wangi lah, minimal. Minyak wangi. Kasih tambah jawaban lagi tuh. Udah cuci muka, mandi, pakai parfum, ya udah ke salon aja, Sharla. Apalagi ya? Dari tadi yang tadi ngasih clue banyak banget tuh. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Make up seadanya. Contoh tadi lipstick doang. Minimal nggak pucet lah ya, Pandu. Oh. Ya. Nggak apa-apa, ada berekan tapi lipsticknya merah. Survei membuktikan. Ada. Make up seadanya, lipstick aja, bedak aja. Oke. Dua lagi. Ini gampang ini. Ayo. Bunga, ayo. Jangan sampai ke Angkis. Angkis tadi tetot. Jangan tetot lagi aja dia. Ayo, Bunga. Siap, Bunga. Gampang. Tadi yang dari clue tadi masih ada yang belum dipakai loh. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Pakai masker. Iya. Jadi alternatif yang gampang banget pakai masker ya. Maskernya masker bengkuang yang putih itu. Oh, masih ada ini. Oh, kirain pakai masker uang. Iya benar. Survei membuktikan. Hey,
benar langsung 2 juta. Anggis Aziz berpikir, jangan ngomong apapun Rosalina, biar doakan saja mereka berdua bisa ya. Anggis salah, masih ada kesempatan Aziz. Tapi kalau Anggis salah, bersiap-siap timnas untuk diskusi, tapi tunggu. Gis? Ya? Lihat, pakai masker atau pakai lipstick doang atau bedak doang seadanya, ke salon, pakai parfum, cuci muka, mandi, satu lagi. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Pakai kacamata. Pakai kacamata. Ya. Survei membuktikan. What's wrong with me? Yuk, diskusi, Nas. Apa ya? Okay. Ayo, share jangan sampai itu. Ziz, apa? Mana yang jawab bukan cewek lagi nih, aduh. Ini harapan satu-satunya ya. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Pakai outer. Pakai outer biasa aku. Maksudnya. Apa-apa. Aku gak tahu. Saya tahu teman-teman kamu tuh gak terima kalau jawab itu. Tapi udah ikut happy aja. Ya gimana lagi ya. Sudah terucap juga ya. Gak apa-apa Ziz. Iya. Sia-sia perjuangan teman-teman kamu Ziz. Aku gak tahu mas. Survei membuktikan. Curi ya. Maisha, apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Nyatok, at least rambutnya bagus. Okay, jadi menata rambut. Iya. Kalau tadi nyepol, ini nyatok. Yeah. Okay, Anet, apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Mirip-mirip kali ya, nyisir. Nyisir aja. Minimal nyisir. Minimal menyisir ya, iya. Sisir ya. Sisir. Sisirannya. Alicia, apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan, tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Sama, nyisir juga. Nyisir aja minimal. Rambut harus rapi, karena rambut mahkota wanita, iya. Faith, ya pikirkan di kondisi itu, oke? Okay. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Sama, nyisir atau nyatok. Oke. Okay. Naswa mau balik lagi ke selera asal yaitu tentang rambut lagi. Atau sebagai kapten, udah deh kayaknya gue mau cari jawaban lain bisa. Apa yang wanita lakukan ketika malas berdandan tetapi ada kegiatan yang mengharuskan dirinya keluar rumah? Nyisir juga deh. Nyisir. Pak, saya mau pulang deh. Baru satu permainan. Aku mau. Under pressure banget ya. Oke. Survei membuktikan. Nyisir. Rambut terus. Jawabannya adalah. Bayangkan kalian lagi malas dandan tapi harus keluar. Yang dilakukan nih, nomor 4-nya adalah ya udah keluar aja. Ya. Jadi nilainya tetap untuk tim Shar 85. Dan sudah dapat 1 juta. Yang ini tadi belum dapat nilai, belum dapat poin. Ya udah kita tambah uang di sini nih. Ini dia quick round.
nanti semuanya maju ke depan ya, bisa dapatkan uang asal bisa menebak top survei. Untuk itu yuk maju ke depan semuanya, let's go, let's go, let's go, let's go. Orang pertama, orang kedua, 3, 4, 5 di belakang, bersiap. Kita mulai, untuk Sharla dan juga Nashwa, saya ada 1 juta rupiah. Penonton 200 ribu ya. Kalau peserta nggak bisa, kayaknya peserta bisa semua deh ini deh. Tebak top surveinya. Keterangan apa yang wajib tercantum di kemasan roti? Tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa. Survei membuktikan. Ada dong top survei. Langsung dapat 1 juta rupiah. Silakan, sahabat, terima kasih. Fight, maju, berhadapan dengan Bunga, peserta berikutnya di belakangnya. Kita kasih uang lebih tinggi lagi, ada 1.500.000 rupiah. Tebak top surveinya, soalnya adalah, apa kata lain dari gelap mata? Buta. Buta, bisa. Gelap mata, buta. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Tidak ada. Oke. Yo, anak zaman sekarang bahasa Indonesianya nih. Bahasa asing pada jago, bahasa Indonesia lupa nih. Bunga. Iya. Apa kata lain dari gelap mata? Membabi buta. Membabi buta. Oke, coba ya. 1.500.000 nih. Survei membuktikan. Lo, 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 lo. Tidak. Fade ke belakang. Ke belakangnya, ayo peserta berikutnya maju. Anggis dan Alicia. Alicia. Apa kata lain dari gelap mata? Jahat. Jahat. Waktu habis juga, jahat tidak. Anggis, apa kata lain dari gelap mata? Hilaf. Survei membuktikan. Hilaf, gelap mata. Ada gak? Top survei. Yes. Betul. Keren. 1.500.000 rupiah. Senang deh. Iya buat kamu. Alicia, Anggis masih di tempat. Fe, thank you. Bunga, kita lanjut ke soal berikutnya. Tenang. Simpen dulu, simpen dulu, simpen dulu. Peserta berikut, Anet, Aziz, siap. Kendaraan apa yang mempunyai jalur khusus? Busway. Atau Transjakarta ya. Survei membuktikan. Oh. Oke. Okay. Luar biasa nih. 2 juta rupiah. Makasih. Bawa, bawa, bawa. Lanjut Anet, Aziz. Ya. Tebak top surveinya. Ini agak panjang. Jika mendadak bertemu orang asing yang tidak bisa bahasa Indonesia, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Diam. Survei membuktikan. Jis. Jika mendadak bertemu orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Pakai Google Translate. Pakai Google Translate, yes. Genius. Survei membuktikan. Bukan itu. Mungkin ada, tapi tidak top survei. Masya ke depan, Anet ke belakangnya. Rosalina ke depan, Aziz ke belakangnya. Oke. Kita bertanya ke Masya dulu. Baru Rosalina, pikirkan jawabannya. Harus top survei. Jika mendadak bertemu orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Pakai bahasa Inggris.
Hey, membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Wow. Kembali. Ada harapan buat penonton. Rosalina, kok tiba-tiba kamu gak bisa mikir, tiba-tiba buntu, berarti doa penonton lagi diijabah. Fokus. 2,5 juta nih. Siap ya. Tim SAR baru 1,5 soalnya. Jika mendadak bertemu orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Pakai bahasa tubuh. Body language. Iya. Makan. Sir mau makan, sir mau minum. Survei membuktikan. Ada enggak? Oh. Bahasa tubuh. Nih ada 2,5 juta rupiah. Masya Rosalina masih di tempat. Ziz, thank you. Net, thank you. Lanjut, Kapten maju ke depan. Oh. Masih di tempat, tenang. Ini nih, Timnas 3 juta. Tim SAR udah 4 juta sekarang. Terakhir nih, saya punya 3 juta rupiah. Siap, satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Karena alasan apa? Orang menunda waktu makannya di kantor. Masih banyak kerjaan. Survei membuktikan. Oke. 3 juta rupiah. Oke. Iya. Maaf Rosalina ya. Pasti gak pernah menunda makan ya kok kita ya. Kita lihat nih, tim SAR 4 juta, Timnas 6 juta. Silahkan kembali ke tempat, silahkan. Iya penonton udah lah ya. Lanjut dong. Yuk ini dia, double point. Poin saya ada 3 juta rupiah akan saya berikan kalau bisa jawab dan juga bisa menebak urutan dari hasil survei. Kalau tepat langsung 3 juta bawa pulang. Itu pastinya di luar kata kejutan dan juga di luar dari sapu bersih. Jadi total di segmen ini ada 7 juta rupiah. Ya, kita akan bermain dengan Faith dan Bunga. Maju ke depan. Ya. Ini nilainya dikalikan 2, namanya juga double point. Siap. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, Kimau dan Cika, sepasang suami istri yang habis pergi bulan madu ke wahana bermain. Cie. Koseng. Ih kan sayang, aku nyesel nikah sama kamu. Mau apa? Orang mau bulan madu diajak ke Bali, malah diajak naik wahana rumah miring. Gimana sih Seng? Kita kalau mau bulan madu ke pendoponya Irfan Hakim yang baru. Wih, bisa dong. Begitu kita malam pertama rame. Kenapa? Ada Musa, ada burung hontan. Kita foto dulu. Ya, kita kan best couple. Aku kan cinta banget sama kamu. Kalau kata pantun ya, makan dodol kulitnya dikukus. Kecap. Oh, bukan kecap ya, cakep. Cakep. Makan dodol plastiknya dikupas. Cakep.
makannya di ruang tamu. Sharla Idol rela aku lepas itu semua demi kamu. Eh, tadinya mesin bubut, dia. Mesin bubut buat ngupas kuaci. Cakep. Itu rambut apa peci? Yang aku pilih tetap kamu. Kita foto. Lucu banget. Kita foto. Emang bener dulu mantan kamu Sharla? Lah iya. Cakep kamu tuh loh. Sama Sharla beda tipis. Beda gimana? Aku ngeliat Sharla. Widih. Apa? Aku ngeliat kamu. Widih. Beda we doang. Tipis beda we. Beda we. Tipis ya. Beda we. Jadi foto dulu. Foto miring. Ya. Emang kamu foto? Kamu miring Jenik deh. Foto Jenik. Nah kalau miring cantik kamu. Ah ya udah. Dah pokoknya aku nggak mau ke wahana-wahana lagi. Kamu tuh kalau ajak Bulan Madu tuh ke tempat yang bagus. Ya mau kemana kamu? Kamu kan aku ajak ke Maladewa. Kamu nggak mau? Kenapa? Malah nyasar bukan Maladewa. Ini kenapa sih pada miring-miring gitu sih? Kita habis ke rumah miring Om. Oh miring. Om. Marah. Gitu sih. Dipanggil Om marah, iya. Dipanggil Tante gak terima. Ya jangan Tante juga. Apa? Kakak. Kependekan dari kakek. Udah ini lagi mau main. Udah pergi ganggu aja. Yang punya rumah di sini kita langsung ke padepokannya aja yuk. Iya, padepokan. Ndopo. Padepokan. Silat kali ya. Ndopo. Udah pergi. Iya, gua Ndopo. Bye. Itu tidak hanya melucu, tapi ada clue-clue di dalamnya. Panjang ya? Pertanyaannya adalah, siap. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Keluarin air dari kuping. Oke, pas habis berenang ya? Habis berenang, masuk air, gini. Oke, padahal tadi gak ada adegannya tapi hebat. Saya juga bingung. Oke, nomor berapa ya kira-kira jawabannya itu untuk 3 juta rupiah? 3. 3, yakin? Yakin, jadi gak tinggi gak rendah? Iya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor 3. Yakin? Kalau mau ganti boleh? Gak apa-apa 3 aja. Ganti aja. Iya. Enggak, okay. Iya. Enggak. Saya enggak fokus aja. Jadi. Ayo ganti aja kalau mau. 3 aja. 5. 3 deh. 4. 3 deh. 3. 2. 1. Happy New Year! Iya. Ayo. Bunga, pikirkan lagi kira-kira apakah itu jawaban terbagus kalau iya nomor 1. Atau yang banyak yang jauh lebih bagus berarti di bawah-bawah nomor 6, nomor 5 gitu. Nomor berapa? 3. Yakin? Gak mau ganti? Boleh. Boleh kalau mau cepet ganti. Cepet banget sama ya. Gampangan. Nomor berapa? 3. Yakin kayaknya. Yakin ya? Iya. Jadi nomor? 3. 3 untuk 3 juta. Survei membuktikan. Ayo. 3 juta. Nomor 3 ya? Gak mau ganti nomor 3 aja. Ayo. Saya suruh tadi ganti nomor 5. Oh oke, 3 juta gak jadi. Faith, kalau mau main, tadi belum main ya. Kamu harus nomor 1, 2, 3, atau 4. Selain air masuk ke telinga. Tadi ada adegannya juga sebetulnya. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Nyender ke pasangan. Iya, tadi gak ada nyender ya. Nyender ke pasangan. Iya. Survei membuktikan. Ada tidak? Tidak ada. Oke, tim SAR mau main lagi atau lempar kali ini? Main. Yakin. Jis, kenapa lu lempar-lempar aja sih Jis? Main kan? Main atau lempar? Main atau lempar? Main. Jadinya main aja, yakin? Yakin. Yakin. Oke, yuk kita main lagi dengan tim SAR. Makasih, Timnas.
Ayo dong. Ayo, cukup tadi sekali hampir direbut. Untung kalian bisa mempertahankannya. Ini dari adegan banyak banget tadi. Oke, Anggis. Kepalanya dimiringin. Pas ngapain? Oke, apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Lagi mikir atau bingung? Lagi mikir. Oke. Ya. Coba mikir semua mikir. Oke. Ayo Jis, jangan ragu-ragu Jis. Iya benar. Enggak. Survei membuktikan. Lebih keren lagi kalau nemu kata kejutan 2 juta kali ini nilainya. Di antara nomor 2, 3, 4, dan juga 6. Ayo dong. Ayo dong, Jis. Siap, Jis. Miringin aja dulu kepalanya sambil mikir ya. Sambil ngebayangin adegannya tadi atau pengalaman kayak tadi masuk air ketika berenang miring lompat. Oh, gitu. Oke. Terus ada juga tadi katanya lagi berpikir. Jis. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Pakai earphone? Earphone, oh my god. Earphone. Pakai earphone seperti ini. Iya. Iya bisa miringkan. Iya, earphone kanan, earphone kiri. Earphone haki. Earphone haki, earphone. Iya. Earphone hakom. Survei membuktikan. Adegan tadi itu tidak hanya bercanda gitu saja, mereka baik loh, ngasih clue jawaban. Tadi ada earphone, tidak. Apalagi tadi ya, ada beberapa clue. Rosalina, iya siap Rosalina, siap ya. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Berfoto. Tadi aku mau jawab. Iya benar, foto kan miring. Makanya tadi kata miring jenih katanya. Iya. Benar nggak ya? Nggak tahu. Karena bisa jadi jebakan juga loh. Survei membuktikan. Sarah, kamu katanya ngeluarin single baru. Betul. Bener. Nyanyi kali dikit. Yeah. Apa judulnya? Judulnya adalah Kasar. Apa? Kasar. Kasar. Oke. Okay. Coba. Boleh? Okay. Sekarang? Boleh. Besok. Oh, iya. Kasar. Tampar aku sekuatmu, lukai hati. Ku sesukamu, mungkin dengan begitu ku akan cepat membencimu. Ku takkan pernah membalasmu, tak sampai hati ku lakukan itu. Namun yang perlu kau tahu, ku menyesal telah mencintai dirimu. Suaranya halus banget ya. Kapan rilis itu? Sudah? Itu kemarin Desember. Desember. Ya. Oke, mudah-mudahan wah diterima oleh Mas Gatuh Asia. Nasa by Sharla. Kamu tuh namanya juga udah lagu banget ya. Shalala. Shalala. Lalalalalalala. Kamu tuh 5 besar ya kemarin ya? Iya, betul. 5 besar. Ya. Jadi siapa aja? Sharla, yang 4 ada Paul, yang 3 ada Roni, yang kedua ada
Nabila. Nabila. Satu Salma. Ya, Salma, Nabila, Paul, Roni itu tuh berpasang-pasangan. Kok kamu pasangan siapa? Yang kelimanya kamu. Oke, kasar. Mudah-mudahan ya. Oke, fokus lagi. Coba miring kepalanya. Nah, oh my God. Oke. Selain foto seperti barusan, air masuk ke telinga, berpikir. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Membaiki rambut. Membenarkan rambut. Ya gitulah. Iya. Ya, ya, ya. Oh iya. Bukan gitu. Oh. Oh iya, salah. Iya 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 iya. Iya iya iya. Jis, gimana Jis kau benerin rambut Jis? Ada. Warna rambutnya pendek ya, ngapain gini-gini ya, iya. Hayal-hayal panjang kok gitu ya. Coba cewek-cewek benerin rambut sambil miring. Aduh. Survei membuktikan. Clue itu bisa juga di luar itu. Yuk diskusi. Hati-hati loh, timnas tadi gagal merebut dan mereka masih nol. Mereka bisa merebut 92 poin. Ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Bunga jangan salah. Anggis juga. Sampai ke Aziz. Kalian tetot satu aja saya pindah. 2 juta masih tersembunyi nomor 2, 3 dan 6. Ayo. Kamu air masuk telinga itu jenius banget, langsung kepikir. Berpikir juga dua-duanya keren loh ini. Yuk, saya yakin. Bunga. Hadir. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Pakai anting. Anting, iya. Iya. Kok tadi Aziz jawabnya earphone? Sekarang entang ya, anting ya. Survei membuktikan. Aduh, please. Ayo. Yo. Ada 2 juta rupiah. Ada 92 poin. Yo. 2 juta plus poin. Yo, ini dilakukan bisa sadar, tidak sadar, sengaja, tidak sengaja, miringnya juga macam-macam. Maisha, apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Stretching. Olahraga stretching. Tadi ada ya, soalnya. Iya, bisa. Net, apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Stretching olahraga. Stretching juga olahraga. Ya. Alicia. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Pemanasan. Sama juga. Ini gak ada ide atau gimana ya? Kita mau sama biar kapten. Oh, iya. Fit. Sebetulnya gak usah sama biar kapten banyak pilihan. Atau banyak pilihan atau membingungkan bisa. Gak bisa. Fit. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Stretching. Sama juga. Sekompak ini bukan berarti benar ya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau Naswa tiba-tiba, aku punya jawaban sendiri, boleh. Atau kamu mau ikut teman-teman daripada salah nanti dimusuhin, boleh. Apapun jawaban kamu, mewakili tim. Oke, Naswa. Apa yang mungkin orang lakukan sambil memiringkan kepalanya? Stretching, olahraga. Salah bersama-sama, iya. Apakah itu ada dan juga kata kejutan atau tidak? Siap? Ya. Survei membuktikan! Ada. Stretching! Ada. Pemanasan! Ada. Olahraga! Ada. 92 poin! Ada. Dan 2 juta! Bisa gak ya? Ada gak ya? Ini dia! Olahraga!
bisa dua lagi kan udah tinggal dibuka. Dua lagi. Oke, kemarin. Kita lihat ya. Nomor 6-nya adalah. Kesini gue, kesini. Tidur. Oh iya. Yeah. Tidur miring. Yeah. Tidur. Oke. Okay. Dan nomor 2-nya adalah. Ngetelepon. Melihat sesuatu gini. Gitu. Ya kan ngintip melihat sesuatu gitu. Miringin juga. Oke, dan ini hasil survei. Selamat untuk tim Nash. Wow. Posisi berubah. Tadi ada yang 0 langsung dapat poin. Kita lihat tim Shar. Nilainya adalah 85 poin. Dan sementara timnas nilainya adalah 92. Oke. Siapa yang masuk ke babak bonus tergantung permainan terakhir di sini. Ini dia triple point. Beda nilainya tipis banget. Ayo, siapa yang unggul di babak ini, dia berkesempatan mendapatkan 1 unit mobil. Wow. Main-main gini doang dapat duit banyak bisa dapat mobil. Dan ini tergantung permainan yang dilakukan oleh Alicia. Anggis, maju ke depan. Tenang. Nggak usah deg-degan, santai aja. Tapi nasib tim kalian tergantung kalian di sini. Oke? Okay? Kalian mainnya bagus, bisa mendapatkan top survei, terutama itu dipastikan bisa main kalau mau. Alicia, Anggis bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Sebelum saya bacakan soalnya, perhatikan gambar berikut. Oke. Siap ya. Ini pasti kalian banget. Pertanyaannya adalah, siap. Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? Du-du-du. Ya. Survei membuktikan. Ayo, ada ya? Oke, ada nomor 4. Oke. Tenang, Anggis. Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? Kill This Love. Kill This Love. Apakah Kill This Love ini lebih bagus dari du-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 du? Ini hasil survei ya. Kalau du-du-du itu tadi yang mana? Coba nyanyikan dikit. Du-du-du nomor berapa? 4. Tadi? Kill This Love. Apakah bisa lebih bagus? Hasil survei ya. Ini hasil survei ya. Survei membuktikan. Ini perlu strategi ya, kalau kalian tadi main gak pernah selesai, ada resiko direbut. Bahkan tadi yang kedua berhasil direbut sama timnas. Bebas. Kalau yakin main, kalau enggak lempar. Mau main atau lempar? Main. Yakin main? Iya. Main lagi? Lempar. Oke, yuk lagi-lagi kita main dengan tim Shar. Zakat tim Shar. Oke. Ini harusnya sih bisa.
jangan diskusi ya, jangan diskusi ya. Iya. Karena saya dengar kata Naswa juga ada lagu baru ya. Oke. Okay. Oh tadi kasar. Kamu Naswa lagunya apa? Aku ketemu sama dia. Jadi setelah kasar itu kan harus ketemu sama bahagia. Oh iya, habis kasar kan nemu bahagia. Iya. Kayak gimana? Coba coba coba. Percayalah. Dendam akan bahagia pada waktunya. Iya. Nah tapi yang malam hari ini bahagia apakah tim Syar atau tim Nas ya? Tergantung permainan kalian berikutnya. Aziz. Oke. Okay. Bling juga gak nih? Ya dikit. Oke. Okay. Selain Kill This Love nomor 3. Oke. Okay. Du nomor 4. Aziz. Oke. Okay. Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? Pink Venom. Pink Venom. Oke, okay, Pink Venom. Benar, benar. Mm-hmm. Tapi ada nggak ya? Ada. Survei membuktikan. Ada dong. Pink Venom. Benar salah, ini ada atau enggak ada? Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? Bumbaya. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ayo. Aduh, cuma menebak orang jawab apa ya, Bumbaya ada. Aduh. Ini sudah satu tetot. Satu kali lagi tetot, baru diskusi. Tenang, rezeki gak kemana, hati-hati. Dan ini 3 juta rupiah belum keluar juga. Tambah lagi uangnya. Jangan diskusi sama sekali. 3 juta dari nomor 1 atau nomor 5, Sharla. Yap. Apa saja judul lagu Blackpink? Suara apa itu? Oke, okay. Ada 2 juta rupiah. Wow, BAT. Wow, aku terkejut. Ini bisa saya berikan kepada Sharla kalau jawabannya ada aja 2 juta. Kalau kebetulan itu kata kejutan, 3 juta, 5 juta. Oh my God. Sharla, ini gampang, harusnya gampang. Ayo Sharla. Pegang yuk. Pegang. Sah, kalau kamu jawabnya ada. Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? Ice cream. Kalau ice cream ada, udah 2 juta. Kalau ternyata itu adalah kata kejutan, tambah 3 juta, 5 juta rupiah. Aduh, ayo dong. Ice cream. Mau nyanyi dulu? Enggak tahu. Kita cari tahu dulu aja ya. Ice cream. Kalau ada. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Kalau ada, 2 juta rupiah. Kalau ternyata kebetulan itu kata kejutan, tambah 3 juta, 5 juta. Ice cream.
Ayo siap. Wow, Charla. 5 besar di Indonesian Idol 2003 dapat 5 juta. Iya. Satu lagi yang top surveinya belum. Ini tersisa masih ada duit lagi loh. Wow. 2 juta rupiah lagi. Ini terlalu baik kita, hadiahnya terlalu banyak nih, tapi sesuai dengan permainannya. Satu kali lagi tetot baru diskusi. Tenang. Okay. Doain saja tiba-tiba lupa semuanya. Nah, siap. Bunga. Siap ya? Siap. Satu lagi 2 juta dan kalian lolos ke babak bonus. Amin. Tapi ya, kalau ini tetot, kemudian Anggis tetot, saya pindah. Kalian berhak mencari yang belum dijawab dan kalian bisa masuk babak bonus. Dua-duanya sudah dimungkinkan. Nilai sudah 183. Untuk siapapun nilai ini akan mengantarkan ke babak bonus dan ada 1 unit mobil. Bunga, siap Bunga. Siap Bunga. Sabar Anggis. Tenang, ini tetot kedua kok kayaknya ya. Jangan dong. Bumba ya. Kill This Love, Do Ice Cream. Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? No. Apa jawabnya? As If It Were Less. Oke. Okay. Apa? Survei membuktikan. Beneran loh. Bentar. Tinggal satu lagi. Anggi jawabannya ada langsung bonus. 2 juta ini bonus aja lah ini ya. Babak bonus menanti. Tergantung jawaban Anggi dari begitu banyak lagu-lagu Blackpink. Kira-kira yang paling populer nomor 1. Siap? Apa saja judul lagu Blackpink yang terkenal? How You Like That? Okay. How you like that? How you like that? Okay. Survei membuktikan. Anak-anak Idol 2003 ini, apakah berhasil menjadi babak bonus? Lagunya sih terkenal. Apakah itu nomor 1 atau tidak? Bukan benar salah, tapi ada atau tidak ada. Untuk Bapak bonus hasilnya adalah wow. Aku dapat sabun bersih 2 juta rupiah. Pasti Timnas juga sudah menebak itu ya. Ketika dia menyebut judul itu. Udah. Oke. Ada Anet kok gak dengar suaranya gak Abdo ya. Iya. Iya. Mungkin lagu perpisahan kita pulang. Gak dengar aja. Bebas. Aku nyanyiin lagu baru aku kali ya. Boleh. Nyanyi. Ya mau. Mau diem. Oke. Seandainya masih bersama, kan ku ucap hal yang tak sempat terucap. Sesungguhnya tak ingin namun sebenarnya kita hanya tak ingin saling menyakiti. Oh. Anet, keren banget. Emang ya, di sini tuh sesakit itu kok kalah sih. Aduh.
Itu lagu buat siapa sih? Buat siapa aja yang harus berpisah aja, ya? Betul. Oke. Okay. Tapi bukan buat seseorang kan? Bukan. Ini ya. Dari film. Oh, dari film. Iya. Tapi kalian sayang banget udah main bagus. Ya kalah. Aduh. Nih, untuk memastikan kita lihat skor terakhir ya. Timnas nilainya adalah 92. Padahal kalian kalau main juga tadi pasti bisa sapu bersih ya. Dan emang rezeki tim Char nilainya adalah 346. Selamat tim Char, tapi tepuk tangan juga yuk untuk tim Nas. Ini pasti kalian penasaran banget dari tadi belum main ya. Nonton, ngambil nilai, nonton ya. Kapan-kapan mampir lagi sini ya. Oke, okay. Sip, tapi kita pulang juga enggak nihil. 52 dikalikan 10.000, X-Akis 2 juta. Quick round 6 juta, total 40 dan 8.920.000 rupiah. Thank you loh. Kalah aja hampir 9 juta. Terima kasih ya. Kapok gak sih main di sini? Enggak dong, ntar main lagi beneran ya. See you, bye-bye. Oke, Bunga dan Syara harus bekerja sama mengumpulkan 200 poin untuk mendapatkan 50 juta rupiah. Kalau sudah 200 poin dan ada 5 top survei, hadiahnya adalah 1 unit mobil. Amin, amin. Ini dia, bonus round. Siapa yang mau main pertama? Bunga pertama, Syara yang kedua. Yep. Syara bersiap-siap, silakan. Bunga bersiap juga, tepuk tangan dong untuk Syara juga. Oh, bersiap-siap sana. Bunga, Syara saya kirim ke ruangan mendengarkan musik dan volume cukup besar supaya tidak mendengar jawaban apapun dari Bunga ya. Okay. Untuk Bunga saya hanya punya waktu 15 detik saja untuk dibacakan soal dan langsung dijawab. Okay. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas, mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Okay. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Okay. Siap. Saatnya bermain. Benda apa yang orang zaman dulu gunakan untuk menulis? Bulu sama tinta. Apa macam-macam kutu? Kutu kepala. Buah apa yang ukurannya kecil? Kelengkeng. Informasi apa yang ada dalam ulasan film? Top rating. Selain Indonesia, negara apa yang Oke. Oke. Tadi nomor 4 itu top rating itu berarti ratingnya bintang berapa dan lain-lain. Gitu. Layak tonton atau enggak gitu ya. Mm. Oke. Okay. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Bunga. Siap. Kita mulai. Bunga kemarin di Idol sampai berapa besar? Top 17. Top 17 kayak sweet ya. Sweet 17. Kamu tuh orang Sunda. Di mana? Cimahi. Oh. Cimahits. Cimohai, betul. Masih tiasa nyaro Sunda. Tiasa. Ikan tenan. Ih, abdi mah reueus mun aya mojang mun masih tiasa nyaro Sunda. Abdi mah tos hilap mun Sunda tuh enggak bisa aja. Sok atunya. Tidak hanya orang Sunda, suku manapun harus dipertahankan bahasa daerahnya, ya kan? Udah campur Jawa. Enggak, saya masih bisa. Gue teh menigeuleuh ningali eta ti jengkang wae, bener. Sok ya, enggak mau mulai bahasa Sunda dan juga bahasa-bahasa tradisional lainnya. Oke. Okay. Siap, lanjut. Benda apa yang orang zaman dulu gunakan untuk menulis? Bulu dan tinta. Bulu, okay, bulu. B-U-B-U, L-U-L-U. Survei membuktikan. Si Bunga gak bojek. Bulu. Ada, bagus. Bagus, lumayan awal yang bagus.
apa macam-macam kutu? Kutu kepala. Kutu kepala. Masukin dulu ya. Kuku, teh utu. Kutu. Kutu. Aku nanya. Iya, iya. Kutu dulu, masukin dulu. Kutu. Kutu kepala. Kutu kepala, iya, iya. Survei membuktikan. Tebak. Ini ada kemungkinan top survei. Amin ya Allah. Itu kan kutunya di kepala ya. Berarti kutu kepala, kutu rambut. Lanjut. Buah nih, buah. Buah apa yang ukurannya kecil? Kelengkeng. Kelengkeng. Betul, bisa betul. Kelengkeng. Aduh. Kelengkeng. 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 Kelengkeng disentuh. Kelengkeng atau lengkeng? Kelengkeng. Survei membuktikan. Lanjut. Dulu di MNC di TPI zaman dulu ada nama acaranya Klengkeng Takeshi. Sabar. Saya tahu kalian 2 hari enggak buka-buka puasanya. Iya benar. Karena enggak dapat uang. Iya. Informasi apa yang ada dalam ulasan film? Rating. Top atau ratingnya RRATTANG. Rating. Survei membuktikan. Lumayan. Kadang-kadang kita mau nonton lihat ratingnya bagus gak? Oke, lanjut. Ini gak kejawab. Selain Indonesia. Yang kebaca. Karena sudah habis waktunya. Padahal soalnya adalah selain Indonesia, negara apa yang benderanya ada merah putihnya? Gak bisa juga kan? Ada merah putih, Inggris ada merah putihnya. Iya, banyak. Oke. Jepang. Iya juga. Inggris kemana? Ada kan biru putih merah ya? Amerika maksudku. Ya gak sih? Gue juga tiba-tiba lupa. Itu loh ya. Yaudah deh, kalau salah tenang, paling viral. Takut. Ada. Pas tidak terjawab. Oke, tapi lumayan. Dari 200 poin terkumpul 81 kurang 119 poin saja, oke? Okay? Makasih Arla bisa. Oke, okay, Bunga terima kasih. Kita sambut ini dia Shanla. Siap, Shanla. Suka deh hari ini tim Nash dan tim Shar. Tim Shar, oke. Okay. Yeah. Shanla siap ya. Tadi sudah terkumpul Bunga 81 poin. Kurang 119 poin saja bisa dapat 50 juta. Dan tadi ada satu top survei kayaknya ya. Tambah lagi top surveinya biar dapat mobil. Mau? Mau. Tenang, fokus. Yuk, siap. Oke. Shanla, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 20 detik saja. Jawab dengan cepat, tidak ada waktu untuk berpikir lama. Oke. Ya, kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Ya? Okay. Dan kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain, berarti sama jawaban kamu dan Bunga. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera, suara yang keras ya. Benda apa yang orang zaman dulu gunakan untuk menulis? Arang. Apa macam-macam kutu? Rambut. Yang lain? Badan. Buah apa yang ukurannya kecil? Yang lain? Rambutan. Informasi apa yang ada dalam ulasan film? Ulasan film? Sinopsis. Oke. Tadi terjawab sinopsis, mudah-mudahan waktunya masih ada. Sayang sekali nomor 5 kembali tidak sempat terbaca soalnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Shanla. Masukkan jawaban dari Shanla. Siap, Shanla.
Nomor 5 sama-sama tidak terjawab. Tapi 1 sampai 4 bagus jawabannya, mudah-mudahan ya. Yang pertama adalah, benda apa yang orang zaman dulu gunakan untuk menulis? Arang. Arang. A, R, A, R, A, ang. Arang. Survei membuktikan. Ada gak arang? 14 poin. Oke, lumayan. Sudah 95 poin. Kita lihat bulu. Apakah itu top survei? Survei membuktikan. Kurang. Jadi mobil gagal. Kalau untuk mobil itu harus top survei semua. Apalagi nomor 5 sama-sama enggak ya. Oke, kalau gitu masih ada harapan untuk 50 juta rupiah. Kurang 105 poin untuk menuju 200. Kita menuju pertanyaan kedua. Apa macam-macam kutu? Tadi kutu rambut, kutu kepala. Ganti jadi kutu badan. Iya kan suka ada kutu, ada gitulah, jadi penyakit kulit biasanya. B aba, D ada, N kutu badan. Survei membuktikan. Sementara top surveinya adalah kutu rambut. Hah? Ya, oh. Iya tadi benar. Oh iya, yang pertama tadi belum lihat juga. Yang pertama top surveinya batu. Oh bang. Selain batu juga ada bulu, arang, kapur, kayu, pena. Ya. Kemudian yang kedua ini kutu rambut top survei. Kutu air, kutu beras. Kutu kasur. Oh iya. Iya, iya. Bener juga. Kutu kupret. Yuk, 95 poin. Kutu apa yang justru menyenangkan? Kutunggu kamu. Kutunggu kamu di gerbang sekolah. Yeah. Itu lagu zaman dulu. Iya. Siap, lanjut. Buah apa yang ukurannya kecil? Rambutan. Rambutan, buah berukuran udah kecil berambut lagi. Iya. Iya, rambutan, rambutan. Rara M behubu teata N. Iya, rambutan. Survei membuktikan. Rambutan 8 poin. Top surveinya adalah anggur. Iya, anggur nomor 1. Kemudian ada juga kelengkeng. Ada Mbah Duku. Rambutan, cherry, berry, ada blueberry gitu ya, oke. Okay. Strawberry, blueberry, oke. Okay. Lanjut, informasi apa yang ada dalam ulasan film? Sinopsis. SEC, NONO, F, SEC, S. Sinopsis. Survei membuktikan. Sinopsis 22 poin. Sudah 125. Top surveinya adalah aktor aktrisnya, pemainnya. Sinopsis. Ada sutradaranya siapa? Oke, tanggal rilisnya tanggal berapa? Kemudian top ratingnya juga, oke? Dan terakhir, selain Indonesia, negara apa yang benderanya ada merah putih? Malaysia. Malaysia bisa, tapi tidak terjawab.
Monaco, Palestina, yeah. Jepang, Singapura. Ya, oke, okay, yuk. Kita gabung sini, Jepang juga ada. Geser kanan. Eh, teman-teman, ayo sini. Tim Nash di sini sebelah kiri. Kita lihat ya. Untung tim Shar ini poin bonus 125 di KK 10.000. Bapak sebelumnya 346 KK 10.000. Exakes 4 juta, Quick Run 4 juta, WAT 2 juta, sapu bersih 2 juta. Total yang bawa pulang adalah 16.710.000 rupiah. Wow, selamat ya.